Halo teman-teman, banyak sekali yang merasa kecewa ya dari After Combat ini. Ternyata perhitungannya itu kayaknya 1:2000 ya. Bayangin aja teman-teman yang udah bermain berbulan-bulan itu ya. Waduh, hancur banget. Jadi sekarang kita lihat. Ini saya kerja kemarin, bulan kemarin itu sekitar PPH-nya 6,2 ya, 6,2 juta ya token. Dan dari kenangannya itu dapatnya lumayan ya, kerja 103 hari 2466 kartu ini kerjakan, terus total peroleh koinnya itu 3 miliar ya, tidak termasuk. Sekarang kita masuk ke berapa yang diberikan oleh Hamster Combat si curut berdasi ini kepada kita. Nah, ini dia yang jadi PPH saya kemarin 6,2 itu. Jadi kita dapatnya di pas income-nya hanya 1000-an. Di earn task-nya itu 100-an. Trends-nya 28 ya. Achievement hanya 68, kuncinya hanya 200-an. Ini parah banget nih. Ini yang kita dapatnya ini yang 1606 ya. Jadi kalau hitungannya itu dari 6,2 juta itu ya, kalau dapatnya hanya 1600 itu 1:2000, 3000 apa 4000. Jauh banget ya. Jadi di bawah 50%. Atau bisa dikatakan ini hanya dapat ini 78% ya. Rugi banget nih. Ya menurut saya ya, ini zonk nih. Ini kalau terlalu banyak yang kecewa, bisa-bisa Hamster akan sangat mengecewakan tanggal 26. Dan ya bagaimana menurut netizen Indo nih. Kayaknya ya Hamster Combat ini benar-benar scammers atau abu atau JP nanti. Tapi kalau menurut saya ini kecewa banget sih. Jadi kalau kita hitung ya, kalau kita hitung pasaran tertinggi kemarin Hamster Combat itu 1000 ya. 0,11 ya. Kalau kita hitung ya. 0,11 itu dikali 1000, oh sorry, 1606 ya. 176 dolar ini. Sekarang kita kali 15.000. Sekarang kalau ikut pre-market sekarang ya, Mas Hamster Combat itu 0,09 dikali 1606 dapatnya 144 dolar dikali 15.000, 2 jutaan. Tapi kalau kita lihat sisi dari Townkeeper ya, di Didas ya, di das itu kita bisa cek di sini aja. Jadi Hamster Combat itu hancur banget harganya. Kita masuk ke USD ya. Oke. Tadi 1606 itu kalau masuk USDT jadinya hanya 0,35 dolar. Nah, 0,35 dolar ya. 0,35 dolar itu dikali 15.000 dapatnya hanya 5.000-an rupiah. Kecewa banget sih ini. So, misalnya kita nambah karena ada komanya ya di belakangnya 7 kayak gini aja lah, harganya tetap sama aja. Kecuali dia kita dikasih ya jutaan aja lah, 1 juta terus token gitu ya, kita masih bisa dapat 300-an dolar. Jadi menurut saya ini sangat kecewa. Mungkin setelah listing ini saya akan berhenti aja bermain Hamster ini, si curut berdasi. Gimana menurut kalian? Bagi saya ini sangat mengecewakan, bisa-bisa jadi abu ini.
sekian dari saya, begitu saja. Tergantung kalian semua, kawan-kawan. Sangat mengecewakan. Tak seperti apa yang kita bayangkan ya. Padahal PPI kita kerjanya banyak gitu ya. Sampai berjuta, sampai jutaan koin ya. Per jam itu. Oke, sekian begitu dari saya. Salam hangat dari saya, Hamster Kombat. Sangat mengecewakan. Ya, paling setelah tanggal 6 ini udah main yang lain aja lah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya, kawan-kawan.